Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono bersama beberapa orang anggota polisi Polda Jambi berkenan menyumbangkan darah di unit transfusi darah PMI Kota Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengaku bahwa dirinya sudah terbiasa untuk donor darah sukarela sebelum bertugas di Polda Jambi. Saya sudah terbiasa donor darah secara sukarela 3 bulan sekali, dan jumlahnya sudah tak terhitung berapa kali donor darah, tegas Jenderal Bintang 2 ini. Bahkan menurutnya, selama bertugas di Jakarta, sering melakukan donor darah untuk membantu pasien anak-anak penderita talasemia. Mari sama-sama warga Jambi untuk mendonor darah, kita sama-sama berbagi, karena setetes darah kita banyak menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkan. Mari sama-sama warga Provinsi Jambi untuk mendonorkan darah, kita sama-sama berbagi karena setetes darah kita banyak menyelamatkan nyawa. Dan tentunya dengan donor darah kita pun akan merasakan lebih sehat. Mari sama-sama mendonorkan darah. Sekali lagi, mari kita sama-sama mendonorkan darah, himbau Rusdi Hartono. Dari Kota Jambi, Muhammad Asrori melaporkan untuk Info Jambi TV.